buka pintu. Begitu saya buka pintu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Motor gua di tempat lo. Gimana mau jelasin? Coba lo jelasin. Ya emang mau jelasin coba. Iya, motornya dia emang udah 3 hari di rumah gue. Ya terus kemana dia? Tapi gue gak tahu dia nitip motor waktu pergi. Gue gak tahu dia di mana. Lo pasti tahu kan? Gue gak tau. Gue gak tau. Jangan bohongin gue ya. Gue gak tau. Banget gua enggak tahu mau cari kemana lagi istri gua. Ya lu jadi laki lembek banget sih lu jadi. Masa enggak bisa jalan istri lu sih? Lu enggak bisa bagian istri lu tau enggak? Lu masih enggak mau ngomong juga ya? Nanti lu gua bilangin sama suami lu main berondong ya. Maksud lu apa, ha? Tahu enggak lu? Lu tuh perempuan enggak benar kan? Tahu lu? Lu berondong siapa gua tanya? Saya terus mendesak Risa sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah jawaban. Asal lo tau ya, Vira tuh sama kayak gue, suka jalan-jalan berondong. Dia udah jalan sama Doni tau, udah lama dia sama Doni. Doni yang investor? Iya. Bohongin gue ya? Gak mungkin! Gak mungkin dia! Bener! Lu bohongin gue pasti kan? Lu bohongin gue! Weh! Gak, dia bener jalan sama Doni, lu kok gitu sih? Lu kasar sama gue! Lo di mana? Ya tolong kasih tahu. Tolong kasih tahu gua. Lo cari di rumah Doni. Di Gria Permai nomor 82. Lo pergi ke sana. Apa kamu bisa bahagiain aku? Kamu bisa enggak? Aku udah penyakitan, enggak bisa ngapa-ngapain cuma numpang hidup sama aku doang. Dia udah jalan sama Doni tau, udah lama dia sama Doni. Harusnya kamu hargain aku, kamu bisa kasih apa? Hancur hati saya. Ternyata selama ini istri saya itu selingkuh. Dan ternyata orang-orang itu adalah warga di rumah Doni. Dan saya diteriakin maling. Saya dapat informasi kalau saya di dalam, Pak. Di rumah ini, Pak. Kamu tahu dari mana? Temannya yang bilang, Pak, saya udah nyari berhari-hari, Pak. Mas, rumah ini kosong. Iya, istri saya juga udah berhari-hari gak pulang, Pak. Mana buktinya, Mas? Ini aja digembok, Mas, digembok. Sama informasinya dia di sini. Gak ada, Mas. Ini di rumah kosong, Mas. Selama. Dan ternyata ada salah satu warga yang kebetulan seorang RT. Lalu mencoba saya untuk berdialog. Saya nyari istri saya di dalam, Pak. Pintunya agak terbuka tuh, Pak. Kalau diizinkan saya mendingan lihat deh, Pak. Ya, Pak, ya. Gimana, Pak? Boleh.
salah seorang warga mencium bau busuk. Dan saya pun mencium. Lalu saya coba berjalan ke arah jendela kamar. Dan saya akhirnya mengintip. Ternyata di situ. Wah. Coba lihat dulu, Bang. Bang, ini